Halo, kembali lagi di Who Wants to be Millionaire versi PlayStation. No. Kita main dengan nama baru siapa ya? Capit, sekarang pakai nama Capit nih. Ayo Capit. Ya, $100. Ayo kita main. Contoh sikap yang menunjukkan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat. Keadilannya mana nih ya yang menunjukkan nih? Coba cek ya. Salah paling. Bener gak ya? Salah kan? Nah, jelas pertanyaannya. Berlaku jujur. Belum apa-apa loh. One. Ya, kita pakai nama baru. Nah, pakai nama Doni sekarang ya. Ya, kita main lagi. Dengan nilai $100. Lokasi Pantai Timur Surabaya itu merupakan wisata alam yang cukup mengikat mata. Mengikat mata. Artinya mempesona. Mengikat mata ya, kita coba ya. Nah, benar berarti mempesona. Ye, benar. Mantap, berhasil ya. Garis astronomi. Garis centang. Ah, ini berulang nih, guys. Kan kita coba D. Eh, bener kan letak astronomi suatu tempat. Ya, sudah mulai berulang nih, guys. Di episode ke-6 ini. Tujuan utama ilmu ekonomi. Ini juga berulang. Kita coba B, kemakmuran. Kayaknya ini di episode ke-4 deh. Waktu itu baru muncul pertanyaannya. Bener kan tuh? Nanti sampai episode ke-26 juga gitu, berulang, 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 berulang gitu. Pesan inti Sumpah Pemuda ialah R1. Oke,
Oke, saya mau pakai film bantuan. Ask the audience. Ternyata 70% memilih persatuan. Oke, kalau begitu kita lock it in di persatuan. Mantap. $500 Amerika. Yuk, kita menuju pertanyaan senilai $1,000. Ya, oke, menuju $1,000. Pembagian kebutuhan manusia. Atas kebutuhan pokok, tambahan hewan, dan berdasarkan D, kita coba D ya. Ayo, tembus, apakah tembus, kita lihat, Anthony. Wih, benar, mantap. Mantap benar coy. Dapatkan titik aman pertama $1,000 Amerika, guys. Mantap. Masuk ke pertanyaan senilai $2,000. Metode ilmiah dalam IPA membawa kita supaya oke, kita coba A ya. Wih, benar. Mantap. Peka dalam menghadapi apa tuh? Menghadapi masalah sehingga menemukan solusi gitu. Gitu ya. Oke. Masuk ke pertanyaan senilai $2,000. 4.000 deh sekarang deh. Dalam peta perkembangan jumlah penduduk, maka syarat yang paling bermanfaat. Aduh, ada jebakan nih, penunjuk arah dan skala. Tapi saya mau milih point of frame. Oke, sampai moving on ini proses mana friend menghubungi teman untuk meminta jawaban. Oke, tahan pembuatan. Wih, benar. $4,000. Wih, set. Mantap, menuju 8.000, guys. Ya kan? Oke. Ayo, guys, sebisa mungkin satu peserta ini bisa sampai. $32,000. Indonesia adalah salah satu negara yang dilalui khatulistiwa.
Katulistiwa. Ah, ngasal, bodo amat. Paling salah kembali ke 1000. Final answer? Yes. Kota Bogor dan Jakarta. Bener gak tuh? Bingung gue. Meskipun ada 50-50 ya, tapi kadang tuh, Kota Banjar ternyata. Ya, kembali ke 1000. Ya udah gak apa-apa sih, tembus. Yang penting kan Oke, okay. Step berikutnya. Anthony, di sini ada Anthony yang tembus ya, tembus $1000. WM. Sekarang kita beli nama WM. Anjay. Malah pakai nama inisial. Sumber ide dapat digali di sebagai bahan menyusun karangan narasi tertulis di bawah ini. Daya khayal, coba ya. Daya khayal, bener gak nih? Ah, salah lagi, ampun dah. Pengamatan. Oh bukan, penelitian. WM 0. Aduh, 0 lagi, men. Mas Antoni doang nih yang tembus nih. Sekarang gue pakai nama Dan. Kita mulai dengan pertanyaan berikut senilai $100. Sikap yang harus dilakukan terhadap musyawarah adalah C. Menghargai hak dan pendapat orang lain. Belajar PKN ini kali ini. Berikut ini merupakan molekul-molekul senyawa kecuali C. O2 tuh oksigen ya setahu gue ya, tapi gue coba dulu ya, bener apa enggak nih. Ini IPA fisika nih, akan bener. O2 tuh oksigen cuy. Nah, kita main lagi dengan nilai $300. Harkat adalah R1. Apa-apa loh. Oke, pakai Asta Audience ya gini. Gue coba dulu. Sembilan puluh delapan persen menjawab A.
nilai manusia sebagai makhluk Tuhan. Oke, kalau begitu. Harkat adalah, iya benar kan? Oke, lanjut lagi ya, daerah istimewa. Tuh, Yogyakarta ibukotanya ya di Jogja. Magelang ya juga bukan Jogja. Nah, kan benar. Mana lagi coba? Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa itu artinya coba kita coba D ya, D D selalu beribadah menjauhi larangannya, benar apa nggak nih kira-kira nih? Iya benar, nih jawaban C jebakan ya guys, jawaban C itu jebakan kalau lo mau tahu. Wih, tembus lagi coy, mantap. Tadi kalau tadi pelajaran agama ya guys, $1.000. Mantap. Yo, $2.000. Yang masuk besaran pokok C dong. C dong, C dong. Bener dong, ya $2.000 kita main dengan nilai berikutnya $4.000. Bangunan megalitik didirikan untuk pun apa lagi nih ya, kita pon friend lagi guys nih, megalitik tuh, megalitik oke, proses pon friend sedang berlangsung. B. Oke. Plastik. Benar, guys. Ya. Bentar ya, tuh dua film bantuan udah dipakai guys, menuju 8.000.
Setiap makhluk hidup tergantung pada lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, saya coba 50-50, oke? Oke, saya coba cek ya. Coba. Tapi ya boleh dimusnahkan. Bener gak nih? Ya salah anjrit. Masa B? Oh, kalau kita baru dikembangkan tanpa batas. Ya. Sama juga 1000. Oke. Thanks for watching ya guys. Aduh. Wants to be a millionaire. Bye. Kuis ini diadaptasi dari Who Wants to Be a Millionaire, license dari Sony Pictures Television International.